Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Space Eating Croc. Hari ini kita bakalan balik lagi ke tempat kemarin kita berhasil keluar. Siapa tahu aja ada perubahan di sana. Langsung kita cek aja kali ya. Yuk. Si Libera udah nyampe duluan. Gantian. Ah, selamat datang. Oh, kamu udah di sini. Gue sampai sekarang sih nggak ada kecurigaan apapun nih sama si Libera. Kayak nggak mungkin aja sih dia sebenarnya itu sesuatu hal yang lain gitu. Ya, kita ikutin aja lah ceritanya. Aku nggak mau ada orang yang mengganggu lemari ini. Mungkin kalau misalnya pintu itu tertutup, ya jalan satu-satunya kita juga bakalan menghilang. Ngomong-ngomong, ayo langsung masuk aja ya. Aku penasaran sih apa yang akan kita hadapi. Widih, oh gue pikir itu, apa petromak, taunya sangkar burung. Apa itu sangkar burung? Iya, sangkar burung yang aku bawa waktu di tempat bersalju itu, inget gak? Oh iya betul-betul, aku hampir lupa sih sama hal itu. Kenapa kamu sekarang bawa sangkar burung itu? Kamu inget gak waktu awal-awal bulu burung itu berkilau pertama kali di dalam sangkarnya? Dan dia terlihat berbeda semalam. Semalam tuh dia menyala dengan terang. Oh, pantesan ya. Tadi kayak ada kilau-kilaunya. Mungkin agak susah ya dilihat waktu lampunya nyala. Tapi bulu ini masih tetap berkilau loh. Pasti ada maksud tertentu dibalik ini semua. Oh iya, kamu benar. Menurut kamu apa yang ingin disampaikan sama cahaya itu? Aku juga gak tahu sih. Tapi ayo kita cari tahu. Ya, kayaknya itu juga bisa jadi center yang bagus deh. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ide tadi. Apa nih? Kok gelap? Lemari ini kayaknya jauh lebih besar daripada kemarin ya. Kita udah jalan cukup lama loh. Dan masih nggak ketemu ujungnya di mana. Aneh kan ya? Kayak kita udah jalan paling nggak udah 10 menit deh. Aku juga nggak yakin sih kalau jalan di tempat ini apakah itu hal yang tepat atau enggak. Tapi kalau misalkan kita terus melanjutkan seperti ini tanpa menyusun strategi, itu sih bakalan ceroboh banget sih. Tapi kan kita juga nggak bisa balik. Yolah coba kita jalan beberapa menit lagi ya. Tapi tetap kalau kita muter balik pun kita juga harus... Tunggu. Kayaknya aku ngeliat sesuatu deh. Ah, lihat tuh. Ada cahaya dari sana. Iya, aku tahu pasti ada sesuatu di sana. Ayo pergi. Terang banget. Loh? Kok ada kayak gini? Padang gurun. Kayaknya gitu deh. Padang gurun di malam hari. Ya, seperti biasa, kita nggak bisa balik lewat situ lagi. Udah kayak ada polanya kayak. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga nggak yakin sih apa yang harus kita lakukan di sini. Mungkin kita harus tetap maju kali ya. Kita nggak bisa diam di sini kan. Pergi kemana tapi? Aku juga nggak yakin. Mana aja lah. Iya juga ya, ngapain aku nanya. Aku juga nggak yakin sih apakah jalan aja itu bisa membantu kita di sini. Tapi yang aku lihat di sekitar ini cuma pasir semua. Ya apapun itu, yang penting kita nggak terkubur di pasir inilah. Ayo, lanjut. Oke. Ya gue kira digerakin. Gue kira gue yang ngegerakin. Padahal gue pengen menikmati jalan side scrollingnya loh. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Kita udah berjalan ini berjam-jam loh. Ayolah, bersabarlah. Apakah ada sesuatu di padang pasir ini? Bagaimana kalau misalkan gak ada apa-apa? Duh, kau bikin aku ngerasa lelah aja deh. Aku bosan. Kau punya cerita lucu gak? Cerita lucu ya? Kamu suka teka-teki? Well, aku coba deh. Teka-teki kayak gimana? Nggak bisa melihatku dengan membuka mata, tapi kamu bisa melihat dengan menutup mata. Banyak yang mencari aku, tapi sedikit yang bertemu denganku, karena aku sering memberikan masa depan. Apa itu maksudnya? Aku mengabulkan istirahat yang sesungguhnya untuk beberapa, dan yang lainnya tetap nggak bisa beristirahat dengan tenang. Apa ini sebenarnya? Siapakah aku? Susah juga ya. Aku nggak tahu apa itu. Jawabannya adalah mimpi.
adalah kunci mimpi. Kenapa? Kayaknya aku tahu deh. Dua kata itu homonim ya. Homonim tuh punya makna yang berbeda ya. Katanya sama tapi maknanya berbeda ya. Ya betul, dan itu dia. Banyak bahasa di dunia ini yang memiliki kata sama dengan mimpi sebagai objektif dan mimpi sebagai keadaan saat kamu tidur. Iya lagi ya, betul juga ya, di Indonesia juga ya. Mungkin karena semua orang tahu kalau mimpi itu kosong. Nah, itu nggak terlalu lucu sih ya. Dan kamu pikir mimpi itu kosong? Kalau aku bilang sih mimpi itu indah ya. Enggak dong, mimpi bisa aja serem, nggak cuma indah sih harusnya. Ya silahkan, sesuaikan aja sama diri kamu sendiri. Tunggu, kayaknya aku ngeliat sesuatu di sana. Oh, apa nih? Seperti piramida sih kelihatannya. Lihat kan, aku bilang juga apa, pasti ada sesuatu di sana. Ya aku juga nggak yakin sih apakah kita harus masuk ke situ atau enggak. Tapi biasanya mereka bilang piramida itu penuh dengan jebakan. Ya aku juga mikir ini agak mencurigakan sih. Tapi kayaknya kita nggak punya tempat lain untuk pergi juga kan ya. Coba kamu lihat apa ada yang lain selain piramida, J. Smith. Nggak ada. Ya ya udahlah, cukup ngobrol ya, kita masuk aja. Oke. Selalu gitu ya dialognya ya. Cukup pembicaraannya, ayo. Tempat apa ini? Ini manekin lagi kah? Sepertinya teater. Teater di piramid. Sekarang itu aneh sih. Terus itu kayak pintu hall ya? Dan kenapa di sini panas banget ya? Terlalu lembab dan menyesakkan. Aku kerasa pusing sih. Yah, pingsan. Hei, bangun. Pingsannya kocak lagi. Nah, aku tahu dia terlalu memaksakan dirinya untuk datang ke bawah sini. Aku juga sebenarnya nggak punya waktu untuk tiduran kayak gini. Udah istirahat dulu, kamu tuh terlalu memaksakan diri. Nggak, aku harus. Tuh, lihat kan, kamu aja nggak bisa gerak loh. Udah di sini aja sebentar, aku coba cek-cek sekitar, siapa tahu ada sesuatu. Oke, saatnya eksplorasi. Kenapa ada manekin lagi di sini? Apa hubungannya manekin ya? Oke, sama seperti. Kok? Bentar, gue cek-cek pintu dulu. Pasti terkunci sih. Oke, kita masuk kemari. Apa nih? Botol minum, kayak. Airnya penuh dan belum dibuka. Kita ambil, pastinya kita ambil sih. Oh, Tela. Hei, tunggu. Apa itu tadi? Coba kita cek dulu ya. Kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk keliling-keliling. Sekarang aku harus balik ke Ribera. Kita cuma perlu ngambil air doang ya. Hei, bangun. Aku bawain kamu air. Ayo, minum. Udah kerasa enakan? Ya, udah jauh lebih baik. Jangan maksain diri terlalu keras lah. Badan kamu tuh nggak sanggup untuk berurusan sama hal-hal kayak gini. Nah, ini bukan masalah besar lah. Kalau aku akan pingsan setelah semuanya selesai. Jangan khawatirkan aku lagi ya. Ya, kayaknya aku juga percuma ya. Nggak bakalan bisa berhentiin kamu. Oke, ingat aja. Jangan terlalu memaksa ya. Yuk, kita masuk. Apa tuh? Itu kayak senjata-senjata ya? Oh, ini area backstage dari panggung ya? Aku nggak tahu kalau pintu ini mengarah kemari. Iya, aku rasa juga panggungnya itu ada di sebelah kanan deh. Nggak ada catatan apapun sih kayak di tempat sebelumnya. Menurut kamu ini panggung apaan? Ya, ini panggung, jadi pasti ada sesuatu. Ayo kita cek.
Nggak bisa cek apapun, kita masuk aja. Loh, taksi. Ada taksi kuning. Kenapa ini di sini ya? Oh, ini ada kertas nih. Ada kumpulan kertas di sini. Kita baca aja ya. Apa weh isinya? Telah aku cek kertas ini sepertinya kopian dari naskah drama tentang rekonsiliasi dah. Tapi kenapa ada naskah di sini ya? Jadi aku tebak sih kayak mereka pengen menyelesaikan masalah yang ada di Borum kemarin. Borum kemarin? Iya, kayak kemarin kan di Borum kita berdansa kan ya. Jadi sekarang kita diminta untuk berakting. Panggungnya kosong. Terus ada dua kopian naskah dan ada dua karakter. Jadi ya pastinya ini kita yang meranin kan? Sepertinya iya ya. Aduh, aku nggak biasa berakting lagi. Ya ini nggak kayak kita bisa ngelakuin hal lain kan? Tapi kita coba aja kali ya. Ya udah kita lihat sekeliling dulu ya bentar. Abis itu kita coba peranin. Kasih tau aku aja kalau misalkan kamu udah siap. Oke, berarti harus ditutup. Buat apa kalau gitu? Apa nih? Oh, enggak. Bisa dibuka enggak? Buat apa kita keliling? Hah? Orang enggak ada apa-apa juga. Ya udahlah, satu-satunya kan kemari. Ya udah ready. Loh, kok enggak save ya? Tapi ya udahlah, kita lanjutin aja karena baru sebentar. Sebelum kita mulai, kita harus memutuskan sesuatu. Ada dua karakter di drama ini. Si iblisnya dan juga pengendara taksi. Naskahnya sih nggak ada bilang siapa yang harus meranin siapa ya. Jadi kayaknya kita yang harus nentuin sendiri. Jadi, Jasmine, kamu pengen jadi devil atau taksi driver? Wah. Devil atau taksi driver ya? Gue lebih milih devil deh. Devil. Oke lah, kalau gitu kamu berperan jadi devil, aku berperan jadi taksi driver ya. Kalau gitu kita coba aja ya dramanya. Nah, nanti mungkin ya kalau gue ada waktu, gue coba tes yang satu lagi. Nanti berarti save-nya harus di tempat yang berbeda. Makanya tadi minta save dulu ya. Langsung banget nih. Gue gak tau udah apakah ini menunjukkan dua ending berbeda atau enggak. Tapi ya kita coba aja. Oh, devilnya itu penumpangnya ya. Ya iyalah. Orang ada taksi kok. Halo pak, mau kemana? Apakah taksi ini bisa membawa aku kemanapun? Oh pastinya, itu kan gunanya taksi. Aku perlu ke surga, kau bisa bawa aku ke sana? Surga, surga, surga. Kamu gak mau apa sih pak? Aku ini adalah iblis. Aku tahu jalan ke surga. Ikutilah petunjukku dan kita akan bisa sampai ke surga. Pak, kamu mabok ya? Kalau iya... Oh, jangan meredahkan aku dong. Aku bisa aja langsung menjebloskan kamu ke neraka atau enggak? Kalau kamu berucap kata-kata yang lainnya. Aku akan membebaskan kamu kalau kamu beneran bisa mengantar kemana tujuanku. Jadi jangan melawan aku ya. Oh, baik pak. Ini baru sih. Udah, gitu dong. Loh. Apa ini? Kok ada Titan gini? Pak, Anda yakin ini jalannya benar? Iya, yakin. Nggak ada jalan lain kok. Tapi sepertinya ada kaki yang besar yang menutupi jalan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada raksasa ya? Penjaga pertama dari perjalanan kita ke surga. Dia mungkin terkesan nggak ramah sama orang asing, tapi dia adalah karakter yang dermawan kepada teman-temannya. Kamu harus berteman dengannya, cari tahu apa yang dia inginkan, dan dia akan memberikan kita jalan. Aku nggak terlalu paham sih, Pak. Coba ngomong dulu sama dia, abis itu kamu bisa tahu sih. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu butuhkan, ngomong sama aku lagi, aku coba bantu sebisaku.
Ini pertama kali ya kita jalan pakai si Libera. Apa nih? Oke, nggak bisa diapa-apain. Patung dari kaki raksasa ini menutupi jalan. Ngobrolnya gimana? Apa ini? Gue coba kelingking dulu ya. Apa sih? Coba ngobrol. Ya, kita ngobrol dulu ya. Gue menemukan sesuatu yang berguna di dalam sini. Nih, coba ambil. Ada sekop sama... buat apa? Ini ya. Yuk kita ambil. Gue nggak tahu buat apa sih. Objeknya beneran objek asli semua ya rata-rata ya. Coba kita taruh. Terus mungkin taruh sini kali. Terus kita siram mungkin. Langsung jadi pohon gitu. Coba cek dulu. Oh, kita harus ngobrol sama dia makanya. Ah. I know. Kok ya aku jatuhin cangkirku ke dalam kubangan ini. Harusnya kan kubangan nggak gede ya. Oke, kita pakai tangan nih. Ternyata lihat air itu diisi ke dua tangan wanita itu. Sungguh keinginan yang kuat untuk merawat makhluk hidup di sebelah sana. Tapi nggak berubah. Coba lagi ya. Mengetahui air itu bakalan menetes dari sisi-sisi tangannya. Dan dia tetap melakukannya. Benar-benar ini adalah epitome dari kehormatan. Si devilnya malah jadi narator ya, ngomong-ngomong. Coba lagi. Mungkin ada narasi lain kali. Tapi di balik kehormatan itu juga bersandar sebuah kebodohan, tidak kemampuan untuk memikirkan masa depan. Apa takdir yang akan terjadi pada pohon yang kita temui di sisi jalan tersebut? Benar-benar pertanyaan yang sepertinya tidak kamu pikirkan saat ini. Karena kamu baru aja merawat pohon muda itu. Lagi? Widih, makin gede. Wah. Oh, ada apple deh. Apa ini? Apa itu jari kaki ya? Coba. Bentar. Soalnya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ya. Oke. Kayak gue tahu deh urutannya. Urutannya yang diperhatiin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba.
1, 2, 3, 4, 5. Mana yang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Wah. Nah, yang ke sekarang raksasa itu udah memberikan jalan, kita bisa melanjutkan deh. Silakan kendarai taksimu lagi. Kita perjalanan kita masih jauh. Apalagi nih? Domba. Pak, sekarang banyak domba yang menutupi jalan kita. Kawanan domba tanpa gembalanya ya. Mereka tersesat tanpa gembalanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari gembalanya dan mereka akan segera pindah kalau mendengarnya memberitahukan arahnya. Gembala itu pasti bersembunyi di kota ini. Ayo coba cari. Kenapa kamu pikir ada gembala di kota ini? Ya karena jelas-jelas kawanan domba dan gembala itu dari kota yang sama. Ayo, jangan buang-buang waktu lah dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Lanjutin aja. Oke. Ada yang bisa kita cek dulu. Oh, itu wax sih ternyata. Ada red mailbox. Kita harus lihat dalamnya sih. Ada dua surat. Oh, bukan. Ada tongkat. Udah. Sama ada kotak nih. Dikunci. Sepertinya ada roda di bawahnya tapi nggak bisa bergerak. Ini nih. Ini apa nih? Ada lubang bawah tanah gitu ya. Coba kita angkat ya. Bentar-bentar. Gue pengen ngecekin dulu. Oh, wow. Wah, gue main kayak gini lama nih. Gitu kah? Oh, ternyata itu. Oh. Oke. Ntar, gue pengen cek ini dulu. Ada telepon. Oke. Kayaknya sih kita harus telepon ke situ ya. Pakai suara berarti. Mungkin. Ah iya ya. Oh iya kan tadi ngomongnya gitu ya, jelas-jelas. Kita coba cek boxnya. Oh, kerang ajaib. Kayaknya sih taruh sini sih harusnya. Enggak ya. Oke, kita sekarang coba cek ke bawah ya. Kita cek ada apakah di bawah sana. Aku mendengar sesuatu di dalam situ. Kau menemukan gembalanya. Dia terdiam karena takutnya. Dia telah menelantarkan pekerjaannya dan bersembunyi di bawah tanah. Kembalikan suaranya. Dengan suaranya dia bisa membebaskan ketakutan itu dan kembali bekerja. Oke. Kita kasih aja kan harusnya. Oh enggak. Coba ngobrol deh. Aku menemukan sesuatu yang berguna. Oh, kita harus ngobrol sama dia ternyata. Ambil ini. Gunting. Gunting buat apaan? Buat mutusin ini. Hah, serius nih diputusin? Iya sih, kalau nggak progres. Oke, dibikin kayak pancingan gitu ya. Sip. Oke, kita luncurin alat pancingan kita. Pancingan ala-ala. Begitu banget.
Domba-domba itu berlarian, kau bisa balik lagi kemari. Yuk, lanjut lagi. Gue gak tahu sih bedanya kalau misalkan gue pilih yang satu lagi. Apakah artinya itu kita main jadi... Gak tahu sih bedanya apa. Oh, Pak, sekarang ada kereta yang menutupi jalan kita. Kereta ini mengarah ke surga, dan kereta itu penuh dengan penumpang. Mereka langsung menuju ke surga. Nah, kalau gitu kamu tinggal naik kereta itu dong. Oh, enggak. Surga mereka itu berbeda dengan surgaku. Oke. Mereka cuma halangan bagi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keinginan mereka itu kuat, jadi keinginan biasa itu tidak akan membuat mereka bergerak. Kita mesti tunjukkan seberapa kuatnya keinginan kita, dan mereka akan memberikan jalannya. Oke. Kita cek-cek lagi. Ada rumah kecil gitu. Oke, ada kuncinya ya. Sip-sip, kita harus nyari kunci berarti. Oke, ada teleskop. Apa yang harus kita cari di sini? Kok kayak nggak ada clue apapun sih? Nggak ada apa-apa gini. Coba kita cek yang lain dulu ya. Ini ada manekin. Bukan, orang-orang sawah ya? Scarecrow, sesuatu ada yang kurang. Apa ya? Topi. Akar-akar ini pasti yang menghentikan kereta itu. Dan ada kompas yang menggantung. Nah, kita coba ambil kompasnya. Kayaknya ini bisa memberikan aku arahan deh. Oh, jangan-jangan... Bentar. 1, 2, 3, 4. Nah, nggak ada apa-apa. Salah kah gue? Oh, apa diputer ya? Nggak juga. Coba kita tanya deh. Aku udah nemuin sesuatu yang berguna buat kamu. Ini dia. Topi jerami. Oke, kita pasangin topi jeraminya. Oh. Gagak itu pada berterbangan. Makhluk rendahan itu bersembunyi di semak-semak untuk memakan mayat. Oh, jadi ada mayat ya? Mereka langsung terbang begitu aja. Seperti mereka punya kekuatan yang luar biasa. Tapi sebenarnya mereka kabur dalam ketakutan ketika mereka melihat sesosok orang-orang sawah. Tapi mereka pasti tahu kalau keretanya itu berhenti dan mereka terbang menjauh itu adalah berkah untuk mereka. Kalau keretanya nggak berhenti, mereka pasti udah digeprek, guys. Gepeng ditabrak kereta itu. Dan mereka akan dimakan sama gagak lainnya. Oke. Selanjutnya... Apa ya ini? Oh, oke. Ah, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Oke. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Yes. Seneng gua. Kuncinya terbuka. Ada tuas besar di dalam sini. Tarik gak ya? Tarik lah. Oh. Bisa begitu. Sekarang keretanya sudah pergi, kita bisa melanjutkan perjalanan. Silakan kendarai taksimu lagi, kita masih jauh. Berapa puzzle nih?
Pohon lagi, raksasa nih. Oke, apa ini? Pak, ada pohon yang menutupi jalan kita. Pohon itu sebenarnya udah mau mati, tapi akarnya tidak mengizinkannya. Hancurkan seluruh akarnya dan bebaskan pohon itu dari kehidupan ini. Akar, tapi aku nggak ngeliat ada akar di sini. Itu ada di depan kamu. Coba lihat baik-baik. Kalau bukan akar, apa itu? Jangan buang-buang waktuku lah. Ayo, segera lakukan. Maksudnya roots-nya roots ini. Ah, apa sih? Ini jam sekarang kah? Gue jam 7. 28. Enggak. Oh, jam 7 malam kali ya? Bentar-bentar. Coba kita tendang. Pasti nggak efek. Oh iya, aku lupa untuk ngasih tahu kamu. Kamu tahu nggak sih dari mana pohon itu berasal? Kamu ingat pohon yang kita tanam? Pohon itu akhirnya tumbuh menjadi pohon yang sangat raksasa, yang besar. Jadi untuk nendang pohon muda seperti itu dengan tangan kosong, kaki kosong, ya, itu sih ironis sekali ya. Jangan tanyakan aku kenapa aku tidak memberitahukan kamu hal tersebut, karena itu nggak ngerubah fakta tentang kamu akan tetap menendang pohon tersebut. Bentar, ini kok ada yang jatuh? Ada tumpukan kartu 5 wajik ya. Coba-coba. Gue lihat yang lain dulu ya. 1, 2, 5, 4. Ada titiknya juga. Oh. Kok 1, 2, 5, 4 ya? Tar. Cek yang lain lagi. Pusing gue. Oh no. Gue tahu lagi game ini. Ini. Nah. Jebol. Akar itu bangkit dari sumur. Oh ya ampun. Retakan akar itu terlihat seperti angka 815. Apa-apaan ini? Gue catat dulu bentar. 815. Oke, lanjut. 815. Oh bentar. Ini 1254 ya? Bentar. Coba-coba. 12 5 4. Gak ada apa-apa. Tadi 8 15. 8 15. Oh, bener. Oh, akarnya juga tumbuh di dalam jamnya. Terus apa dong? Udah gitu dong. Nah, yang ini buat apa ya? Kita nggak bisa adjust lagi kan ya? Coba gue tanya ke dia lagi deh. Nah, kita bisa ngobrol lagi. Nih, ambil kapak. Oke. Apakah untuk ini? Oh, benar. Kita hancurkan. Suaranya kayak suara tembakan ya. Apa ini? Apa ini? 8778. Delapan, tujuh, tujuh, delapan.
Coba. 8778. 8778. Apa ditambahin ya sampai jumlahnya sama ya? 8778. 8. Oke. Gue tahu. 4 kan pasti di 4. 7 di 1. Ah, yakin ini nggak ada kartu lain nih. Oh, bisa kita potong. Oke. Ah, kalau gitu ini bisa dipotong juga dong. Oh, bisa. Oke. Sip, tinggal ini sih. Tadi benar ya 8778 ya? Ini kan di 2. Ini di 4. Bodoh. Oke. Bodoh sekali gua. Oke. Kenapa gua enggak nyadar sih? Oke. Bodoh sekali gue. Sudah terlihat bodoh gue. Bentar. Benar ini 8. 1. Harusnya benar. Wah, oh, benar kan? Kita potong akarnya. Ya, kita berhasil motongnya. Dan kapak kita hancur. Aku udah motong semua akarnya. Lalu? Oh, kita tendang ya berarti. Nah. Mantap. Akhirnya pohon itu mati. Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan. Destinasi kita sudah dekat. Wah, asik nih. Kenapa ya dulu waktu kecil gue gak suka main game kayak gini? Oke, kita udah sampai akhirnya di surga. Apakah surga sehebat apapun yang kita dengar? Dan apakah kita akan mendapatkan apa yang kita mau sesampainya di sana? Gue juga gak yakin. Kayaknya kamu harus lihat sendiri dah. Benar juga. Pengalaman adalah sumber pengetahuan. Aku benar-benar berterima kasih karena kamu telah menemaniku melewati jalan yang panjang ini. Aku nggak akan bisa sampai sini kalau tanpa bantuan kamu. Ya, ini tugasku untuk ngebawa kamu kemari. Aku cuma ngejalanin tugasku aja. Silahkan, lanjutkan perjalananmu. Itu ada di depan sana, kan? Iya, aku lanjutkan ya. Dan aku permisi ya. Sampai jumpa kembali. Akhirnya si pria iblis itu pergi. Apakah dia beneran iblis ya? Atau dia cuman orang gila aja? Bener-bener hari yang aneh hari ini. Mudah-mudahan sih hal ini gak kejadian lagi ya. Ya, ngomong-ngomong aku coba cari penumpang lain dah. Aku gak boleh di sini terlalu lama. Oh, balik lagi dia. Nah, apa pak? Kenapa kau balik lagi pak? Surga bukan tempat yang aku pikirkan. Ini adalah tempat di mana kesenangan itu abadi. Dan kalau begitu, tempat ini adalah tempat tanpa kesenangan. Kesenangan abadi itu nggak akan membawa kita kemana-mana kecuali kebosanan. Dan kebosanan itu adalah cara untuk menyiksanya. Ini sudut pandang pemikiran yang baru sih buat gue ya. Aku benar-benar yakin sih kalau tempat ini tuh bukan yang aku cari. Aku yakin banget. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku nggak tahu mesti kemana, atau aku nggak tahu apa yang aku inginkan. Tapi aku menyadari sesuatu dengan jelas, dan mungkin dalam perjalanan kemari, aku jatuh cinta dengan taksi kamu. Apa? Beneran aku jatuh cinta sama taksimu. Maukah kamu memberikan itu kepadaku? Enggak, aku nggak bisa melakukannya. Maksudku, apakah nggak ada jalan lain?
Ya, ini satu-satunya tempat aku nyari makan. Aku mengantarkan orang-orang untuk aku cari duit. Aku mengendarai taksi ini sejak aku tinggal sendirian, dan itulah bagaimana aku bisa bertemu dengan partnerku. Dan aku membawa anakku ke sekolah juga dengan taksi ini. Taksi ini benar-benar penting bagiku, dan aku nggak bisa langsung ngasih gitu aja ke kamu, karena aku juga mencintai taksi ini. Itu nggak mungkin. Aku paham. Kalau gitu nggak ada jalan lain ya. Dan ya, kalau begitu cintaku harus diraih dengan jalan yang berbeda. Aku harus bersatu dengan taksi kamu dan pergi kemanapun dia pergi. Ah, dia masuk ke bagasi. Hah? Jatuh cinta sama taksi. Siapa juga manusia di dunia ini yang jatuh cinta sama objek? Oh, ada loh. Si pria iblis itu ternyata pria bodoh. Udah, kelar. Dan akhirnya iblis itu pun mengalir ke dalam mesin taksi dan menjadi satu. Dan pengemudi taksi tersebut menghabiskan hidupnya untuk jalan-jalan dengan iblis tersebut. Apa ini? Cerita apa ini? Kayaknya ini udah kelar deh dramanya. Ya kan, J. Smith? J. Smith. Coba kita cek ya. Apa yang terjadi sama dia? J. Smith. J. Smith, apa yang kamu lakukan? Kamu gak mau keluar? J. Smith. Tunggu, kenapa ini gak bisa terbuka? J. Smith, kamu dengar aku gak? Aku coba buka pintunya ya. Oh. Hah? Oh no. Ya, J. Smith. Gantian. J. Smith, pegang erat-erat, jangan dilepas. Enggak, jangan dilepas, please. Ayolah, sedikit lagi. Ayo, kita hampir sampai. Kenapa tangan dia merah-merah gitu dah? Karena terluka itu ya. Aduh, gimana nih reaksi dia ya? J. Smith, kamu gak apa-apa? Kamu terluka? Aku baik-baik aja, terima kasih ya. Syukurlah, aku pikir itu adalah kata-kata terakhir ya. Menyembunyikan jebakan di bagian akhir. Aku rasa ini kerjaan si buaya itu. Aduh. Tapi untungnya mudah bagi kita ya. Kita segera bisa keluar dari hal yang berbahaya seperti ini. Oh iya ya, ini masih di piramid yang ngomong-ngomong ya. Gue lupa. Oh iya nih, aku pegang sarung tangan kamu, J. Smith. Ini. Aduh. Kayaknya kamu butuh sarung tangan yang baru udah. Yang ini gampang copot. Sarung tangan. Oh. What? Pelurunya menembus wajah dari J. Smith. Wah, angin dari peluru itu membuat topi dari J. Smith terbang. Dimana di situ seharusnya ada muka dari J. Smith, tapi ternyata tidak ada apapun. Banyaknya pemikiran, kecurigaan, dan pertanyaan melintas di pikirannya Libera. Bentar, gue masih shock ini. Apakah karena gue salah pilih peran? Apakah peluruku benar mengenai makhluk tersebut? Dan bagaimana soal mukanya? Kenapa nggak ada apapun di situ? Dan yang di tangan dia, apakah itu... bahasa Indonesianya apa ya? Kulit buaya ya? Gue nggak tahu sih istilahnya. Kalau di Indonesia kayak kulit buaya ada. Apakah itu kulit buaya? Apakah dia buayanya? Apakah dia beneran buaya itu? Kenapa dia membantuku sejauh ini? Libera pun gak bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Libera kemudian lari. Dan sesaat setelah Libera itu berbalik dan kabur darinya, ada banyak sekali tangisan, pertanyaan, permohonan, dan isyarat. Dan pada akhirnya, tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah bisa pria tanpa muka itu menangis? Oh. Kok tepuk tangan? Ini masih... Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Kenapa kamu memberikan harapan palsu padaku? Kenapa kamu membuatku semakin putus asa? Jadi kamu mau aku melupakan segalanya dan terus melanjutkan hidupku ya? Baiklah kalau gitu aku akan melakukannya, kalau itu yang kamu mau. Aku akan menemukanmu, gak peduli dimanapun kamu. Aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Ya, gue gak tahu apa yang gue lakukan ini benar atau enggak. Tapi di sini ya si Libera akhirnya mengetahui kalau karakter kita itu adalah buaya sebenarnya. Gue syok banget sih tadi, dia langsung nembak gitu aja. Wah, gak ada pertanyaan sedikit pun gitu loh. Dan gue gak tahu sih apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kalau gue milih jadi karakter yang satu lagi, which mean gue jadi taksi drivernya, apakah akan beda ceritanya? Gue gak tahu. Tapi ya, untuk pertama, ini yang gue pilih. Ya, kita ikutin aja jalan ceritanya kayak gimana ya. Mudah-mudahan sih tidak berakhir dengan buruk atau dapat ending yang jelek ya. Dan selanjutnya gue gak tahu harus kemana. Sepertinya sih kita bakalan jadi Libera lagi. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget ya udah nonton. Bye-bye.